sini untuk contoh-contoh sudut lancip, tumpul, dan siku-siku pada kehidupan sehari-hari. Untuk sudut lancip, sudut siku-siku, dan sudut tumpul adalah sebagai berikut. Kita punya sudut lancip adalah sudut dengan nilai kurang dari 90 derajat, tentunya ujung paku, ujung piramida, ujung pulpen, ujung tombak, dan jarum jam pukul 10 seperti berikut ini. Misalkan kita punya jam menunjukkan pukul 10, sudut ini adalah sudut lancip. Berikutnya untuk sudut siku-siku, contohnya adalah sudut dengan besar sama dengan 90 derajat. Misalnya, seperti berikut ini, anak tangga, sudut meja, sudut lemari, sudut kolam renang, dan jarum jam pukul 9 tepat. Itu sudut ini. Ini adalah sudut siku-siku. Selanjutnya, untuk sudut tumpul atau sudut dengan besar lebih dari 90 derajat, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan yang pertama adalah tenda perkemahan, laptop yang terbuka, atap rumah, kursi malas, dan jarum jam pukul 9 lebih 10. Tapi kita lihat di sini adalah sudut yang besar. Ini adalah sudut tumpul, atau ini juga sudut tumpul. Sama saja.